Tawuran antar pemuda terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta pada Selasa sore. Kedua kelompok remaja saling serang dengan menembaki petasan dan melempari musuhnya dengan menggunakan batu. Kedua kelompok juga membawa senjata tajam. Tak hanya meresahkan, aksi tawuran ini juga merusak fasilitas umum serta membuat jalan raya tak bisa dilalui pengendara. Selang satu jam kemudian, petugas kepolisian dari Polres Jakarta Timur yang datang ke lokasi langsung membubarkan tawuran. Aksi tawuran ini terjadi hanya karena saling ejek. Jadi saling menantang, saling dendam. Tidak pernah dendam mereka itu berakhir. Jadi merasa paling hebat, saling mengejek melalui Instagram dan juga secara manual. Mereka sama teman, warga itu mereka berkumpul dan saling mengejek satu dengan lain. Akhirnya saling menantang dan timbullah tawuran. Polisi juga menyebut akan mengambil tindakan tegas jika tawuran kembali terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.